Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi di Amifar Channel. Kali ini aku mau bikin figura foto dari kardus bekas. Yuk, ikutin gimana caranya. Let's go. Nah, sekarang aku udah siapin kardus ukuran 18 sama 14 cm. Kita bikin dua bagian ya, guys ya. Bagian satu lagi kita bikin ukuran 3 cm bagian atas dan bagian sampingnya. Oke, sekarang kita mau mulai memotong bagian tengahnya. Hati-hati jangan sampai melukai tangan kalian, apalagi melukai hati kalian. Asik. By the way, kalau supaya lebih bagus hasilnya, kamu tuh harus menggunakan kardus yang lumayan tebal supaya lebih kokoh dan hasilnya lebih maksimal. Dan tara, inilah hasil potongannya. Nah, sekarang aku pingin lapisin kardus tadi dengan kertas karton warna. Selain kertas ini juga bisa digunakan kertas kado, kertas HVS, kertas origami, juga bisa sama kain juga, pokoknya terserah kalian sesuai dengan keinginan kalian dan kreativitas kalian. Oke, sekarang bagian tengahnya kita potong menggunakan cutter, terus kita rapikan ya guys. Next, kita siapkan kertas kardus seperti ini, ada 3 bagian. Sekarang kita mulai tempelkan satu persatu.
Nah, kardus yang tadi, yang satu lagi kita bungkus juga ya sama kertas karton warna. Kali ini aku gunakan warna pink sama warna biru yang tadi juga. Nah, dan tada, inilah hasilnya. Oke, sekarang proses menggabungkan dua kardus yang udah kita cover sama kertas karton warna tadi. Sekarang kamu tinggal lem bagian sini dan tinggal dipasangkan bagian yang satunya. Oke. Nah, seperti ini jadinya. Lucu kan? Supaya hasilnya lebih cantik dan menarik, kita tambahkan hiasan. Kali ini aku pakai renda bunga gitu supaya kelihatan lebih cantik aja. Kalian juga bisa menggunakan kayak aplikasi lain buat menghias bagian luarnya, kayak manik-manik, mote-mote gitu. Terus seperti kancing baju juga bisa, atau apa aja deh sesuai dengan kreasi dan keinginan kalian. Sekarang aku mau hias bagian pinggir-pinggirnya dengan mote-mote tadi. Untuk menyangga frame bagian belakangnya, kita bikin juga dari kardus kira-kira 18 cm dan kita tekuk menjadi 3 bagian seperti ini. Yeay, dan inilah hasil akhirnya. Terima kasih buat kamu yang udah nonton dari awal sampai akhir. Sampai ketemu di next video. Bye-bye.